Halo, sekarang aku dan Elmi mau wawancara kawan tawa bersama Agus Mulyadi. Siapa Agus Mulyadi? Agus Mulyadi adalah... Dia adalah seorang blogger, seorang edit foto yang diundang di mana-mana. Alurnya gini gak? Kita jaga warnet, tulis tulisan saya nggak dikenal, edit foto, gara-gara itu kemudian orang mengenal saya sebagai blogger, orang suka sama tulisan saya, kemudian saya jadi penulis. Alurnya sederhananya itu, sebagus apapun tulisan kita, kalau orang nggak mengenal kan jarang orang yang tahu lah. Saya baru tahu kalau ternyata saya orang banyak suka sama tulisan saya gara-gara edit foto itu. Edit foto kemudian banyak orang kunjungi blog saya. Sehari waktu itu bisa sampai 100.000. Ya, sehari kan itu jumlah yang sangat fantastis untuk ukuran blog personal waktu itu. Sehari saya biasanya cuma 500. Nah, itu gara-gara itu orang kemudian tahu, oh Agus itu ternyata murid juga. Agus enggak menurut dikenal sebagai edit foto. Saya tuh nggak mau dikenal sebagai edit foto, Mas. Pengen jadi penulis, ya? Iya, edit foto itu skandal. Penulis itu prestasi. Iya, penulis. Kan? Nah, kalau edit foto itu skandal. Beda kalau edit foto profesional, kayak Agan Harahap, yang itu emang... Kak sendiri nggak pengen dikenal sebagai tukang editor foto. Makanya kalau ada orang yang tahu siapa Agus Mulyadi, itu pasti terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang mengenal saya sebagai tukang edit foto. Yang kedua, sebagai penulis atau blogger. Saya sih ya ke seharian ya. Seharian ya? Iya. Gak ada jam-jam khusus gitu? Enggak, di kamar mandi. Terus kalau disuruh nulis, kamu nulis tentang ini. Kadang saya sering-sering gak bisa. Dulu waktu saya jadi musim mojok, itu saya berkali-kali dipaksa sama redaktur. Kamu nulis tentang ini ya besok ya? Saya gak bisa. Gak bisa dipaksa ya? Tapi ketika saya ada ide, pengen nulis ini, aku kirimkan. Lah, alurnya seperti itu. Padahal dulu saya waktu masih jadi penulis, beda tas seminggu sekali. Kamu kalau bisa seminggu sekali ya nulis di mojok, tapi kan nggak bisa. Saya kan penggemar MU, dia penggemar Chelsea. Wah, udah. Pokoknya kalau besok MU kalah, kamu harus nulis di mojok 4 kali. Saya kalah waktu Chelsea menang. Ya saya sebisa mungkin nulis, tapi nggak bisa. Cuma bisa 3 tulisan saya, harusnya 4. Itu udah dipaksa ya? Itu udah dipaksa, emang nulis kalau dengan paksaan itu susah.